Sana. Ya, ayo. Bukannya jadi tadi. Mestinya tuh kalau orang pulang belanja, pulang jalan-jalan, bawa kantong, bawa apa belanjaan. Ini gimana malu-maluin? Enggak, ini kan barangnya transparan yang aku beli tadi. Oh, transparan, transparan gimana maksudnya? Enggak kelihatan? Iya. Oh, tadi beli itu saya tuh belanja barang-barang goib. Iya. Transparan. Karena kayak kemenyan, minyak nyong-nyong. Kembang. Malu-maluin. Ayo harus angka ribung dong. Iya, atau api-api. Tau angka ribung. Segala dibawa. Wah, gitu. Tapi gak apa-apa. Soalnya apa tadi pesen-pesen udah diantar langsung. Iya. Jamano, tinggal set, datang. Gitu, cuman ngomong-ngomong ini si apa? Si Anton kemana? Ini yang seharusnya ngurus kontrakan. Ini lagi jaga di belakang. Hah? Jaga di belakang. Iya. Ada kayaknya di belakang. Tapi Kang Ogi. Apa? Saya tuh merasa... Merasa seneng apa? Banget dan terima kasih banyak Kang Ogi udah mau dititipin bapak saya di sini. Iting, apapun pengorbanan aku ini. Ini memang semua aku lakukan hanya demi rasa cinta dan kasih sayang. Yang tertanam di dalam dada. Cintaku tinggi kuku bagaikan gunung Semeru yang tidak dapat didaki oleh semua insan manusia. Kali ini, aku akan menyatakan yang sebenarnya. Dan akan bertanya yang sebenarnya. Iya. Apa? Dulu kamu mancung. Iya. Kenapa sekarang juga? Wah, bisa enggak? Jangan lu nanya ke situ, Ki. Romantis dulu. Bagusnya kamu jangan duduk di sini. Di mana? Kita duduk aja di pelaminan. Bisa gombal ya. Kamu tahu nggak? Apa? Bedanya lampu-lampu di studio gak. Dengan kamu. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Kalau lampu-lampu di studio menerangi semua sudut yang ada di studio. Iya. Kalau kamu itu jelas-jelas sudah menerangi hati aku. Augi, gini deh, karena Augi kan udah bantu saya. Nah, kebetulan saya itu ada rencana mau ngasih sesuatu buat Augi. Ngasih apa? Aku itu nggak pengen hadiah apa-apa sebenarnya. Maunya? Tapi apa dulu? Nggak, aku udah nyiapin sama bapak saya mau ngasih sepeda buat Kang Augi. Iya. Harga diri aku ini rendah banget. Kenapa Kang Augi? Kenapa? Kirain kamu itu mau ngasih rasa cinta dan kasih sayang terhadap aku. Ayuh. Kamu malah membandingkan harga diri aku dengan sepeda. Tapi itu cukup Nini Kalingking. Ting. Aku tidak butuh sepeda. Yang aku butuhkan itu hanya cinta dan kasih sayang kamu. Gak usah ngasih sepeda, gak usah ngasih apa. Udah aku ikhlas kok apa yang aku kerjakan kepada kamu. Ada yang ngintip. Ada orang. Siapa? Kan, saya bilang juga apa kan? Di sini emang tanahnya strategis. Iya. Baru kita beli kemarin, kontrakannya udah ada yang ngontrak. Udah ada yang ngontrak. Jadi jangan lupa nanti bayar bulanannya ke saya. Iya, bulanannya. Kontrakan udah punya saya semua. Ya. Nanti kalau masalah air, masalah listrik, kalau ada apa-apa, ya. Urus sendiri aja ya. Iya. Ini suami istri. Ya. Bukan. Apa ini istri-istri? Ini calon istri saya. Oh, calon. Yang mana yang istri, yang mana yang suami? Yang ini sebenarnya sama ya. Iya. Jangankan saudara, aku juga saru ya. Aku tuh istri apa cowok ini? Lah itu? Ini istri saya, calon istri saya. Ini bapak-bapak kenapa ngomong-ngomong kontrakan siapa? Lihat surat-suratnya karena kita nanti mau data siapa aja. Yang kontrak di sini, karena ini kontrakan udah punya saya berdua. Iya. Apa? Kontrakan ini punya bapak berdua? Iya. Bukan punya bapak berdua, punya kami. Kami berdua.
Kalau bapak berdua, bukan punya kami dong. Iya. Jadi kontrakan ini sudah dibeli sama Anda-Anda? Betul. Anda. Betul itu. Bedu dan Oki. Ah. Oh iya, Bedu dan Opi. Iya. Opi. Dupi. 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 Iya. Bedu dan Opi. Bedu dan Opi. Dupi. Ya. Obet, obet. Opi dan Bedu. Iya. Pak. Iya. Nih ya, Pak Bedu, Pak Opi. Asal Pak Opi tahu dan Pak Bedu tahu, semua orang sekampung ini pada tahu kalau kontrakan ini milik Ogi SOS Atmo Dipuro Nungtul Lodho Nungtun Domba Mangku Negara Selawasna Jaya Diningrat Turta. Pak, nih orangnya. Siapa itu Ogi? Itu nama panjang banget diberanakin sama orang, Pak. Bapak nama panjang banget beranak di bulan. Itu belum beres segitu. Bukan panjang banget, saya lupa. Bapak coba sebut lagi. Nama siapa tadi? Jangankan bapak, aku juga lupa. Nah, aku pengen ngejelasin aja nih sama Pak Bedu sama Pak Bobo Gumis. Ini itu kontrakan punya aku. Jangan sembarangan kita dikatain mau ngontrak. Kita ini, aku ini pemilik. Pemiliknya. Jelasin Pak Bedu, jelasin. Surat, jadi surat saya ini dari notaris sudah ada tanda tangan notaris. Ya. Bahwa kontrakan ini sudah menjadi kepemilikan kami. Kami sudah bayar DP, sudah semua surat menyurat sudah ditandatanganin. Tinggal bayar ya. Yang mau ngontrak. Bapak mau ngontrak sebulan, dua bulan, atau mau ngontrak sehari aja? Enggak. Ini aja lah, setim. Nah itu seharian aja. Oh itu seharian. Enggak, bukan begitu masalahnya, Pak. Itu seharian. Kalau misalnya Bapak ngontrak setengah hari, ada tuh ember sama anduk. Buat mandi. Iya, iya. Kalau mandi nggak pakai ember. Kalau mandi nggak pakai ember, nggak pakai anduk, repot. Pak, iya. Muka saya udah mesum, Pak. Nggak usah dikata-katain. Ini, Pak, yang jelas pengen aku jelasin. Ya. Saya pengen tahu juga siapa orang yang ngatain bahwa ini punya Bapak. Oh, yang ngejual siapa? Ya jelas. Pemiliknya dong. Pemiliknya, Pak. Siapa coba? Nih, kami tuh. Pihak pertama, Bedu dan Opi. Iya. Ya kan? Nah. Pihak pembeli kedua. Pada pihak kedua. Nah. Ki Sutisna. Ah. Bapak mana, Hiting? Bapakku mana? Coba lihat. Nih lihat nih. Ya, pihak ke-1 penjual dengan KTP nomor sekian-sekian, Ki Sutisna. Bapakku dong. Gimana bisa begini? Kurang ajar. Anton, Abok. Bentar, Pak, ya. Mohon, tunggu Bapak sebentar ini. Anton! Anton! Kenapa, Pak? Kamu tahu kan Bapak-Bapak ini? Hah? Tahu, Pak. Kenapa ini kontrakan sampai dijual sama Bapak-Bapak ini sama Ki Sutisna? Bukan sama saya, Pak. Sama siapa? Ya sama Ki Sutisna. Kan kamu juga yang diamanati sama aku kalau jagain kontrakan ini. Iya. Cuman saya juga diamanatin sama Bapak. Awas, harus nurut sama dia, jagain dia, apapun yang dia mau, ya udah ikutin. Hancur. Yang punya kontrakan juga diambilin uangnya, minta. Hah? Iya. Diambilin duit? Iya. Kurang ajar. Aduh, maaf ini. Jadi Bapak langsung aja bayar kontrakan ke kami. Enggak, sebentar, Pak, sebulannya 750.000. Ya. Ya. Masalah itu bentar, kita luruskan dulu biar jernih, Pak, biar jelas ya. Tolong panggil dulu Ki Sutisna. Bapak kamu nih. Iya. Amir, panggil sini. Dia lagi kunci diri, Pak, sama ini. Sama siapa? Dari lagi di kamar kontrakan sama cewek yang di situ. Siapa? Kamar saya dipakai macam-macam. Iya, Pak. Kalau ini. Bentar, mau biar ya. Ini harus diluruskan dulu, bentar. Jalan-jalan. Kita nyariin loh. Belanja dia mau beli panggang. Halo. Udah beres ya? Sudah. Ah, syukur alhamdulillah. Iya. Yuk pulang yuk. Ini salah. Bawa yang mana? Kenapa pulang bawa yang mana? Ini. Kata bawa yang ini. Ini anak gue. Ini anaknya. Iya, ini calon mamahnya. Gimana? Ki. Duduk yuk. Iya.
Gimana? Aduh, ini serba salah kalau ngomong sama orang tua. Ya, tolong ini jelaskan kenapa kakek sampai jual kontrakan saya, kenapa? Siapa yang jual? Enggak ada yang jual. Ini buktinya, ini lihat. Ini beli. Iya. Ke saya pikir saya emang enggak punya kontrakan, terus saya kasih dia deh 500 ribu aja. Karena saya tuh perlu mau beli sepeda. Dikasih DP 500 ribu. Iya, nih, ini juga kelebihan 50. Baik juga sebenarnya. Lihat dulu, bapak buat apa? Beli sepeda buat dia nih. Aduh, Iting aku terharu terus terang kalau begini. Ya, lu gimana? Ternyata ini, bagaimanapun juga, sebenarnya tadi saya mau marah sama bapak. Ya. Tapi karena baik hati, saya jadi ternyuh begini. Ya. Jadi gimana? Begini Pak, karena ini memang ada kesalahpahaman ya. Mungkin ini karena memang rasa sayang kepada adik anaknya. Kelebihan nih. Masih. Ya. Pokoknya gini, ini kontrakan sebenarnya enggak dijual ya. Tapi ini oh yang 500 ribu saya ganti aja, tenang. Tenang, saya ganti 500 ya. Kalau diganti yang ini sini dong. Enggak, tapi kayak ini kurang, kayak pinjam yang itu dulu ya. Oh iya. Boleh ya. Pinjam berapa? 300. 1, 2, 3. Ya. Itu kembaliannya ambil. Mau bayar sekarang enggak? Hah? Mau bayar sekarang? Aduh, enggak minjem gitu. Gimana mau bayar dia? Pokoknya Pak, ini Pak, saya saya kembalian lagi uang yang tadi. Ya, lebihannya. Makasih. Jadi ini kontrakan ini enggak dijual. Ya. Tapi ini kan udah ditandatangani. Waduh Pak, maaf aja karena itu kan juga belum ditandatangani. Yeah. Ya, belum dicap juga ya. Ini akta notarisnya juga salah. Coba masa notaris Adun enggak ada Pak di sini. Tidak. Biasanya kalau lawak-lawak endingnya gitu. Tidak aja. Berapa kalau misalkan bapak dapat musibah, bapak bilang tidak. Jadi kontrakan ini yang jelas tidak dijual. Kerugian. Tidak. Kalau kita salahin, bapak pasti penyebabnya nih. Tidak. Begitu ada instruksi dari kami, bapak penyebab kerusakan masalah ini, bapak bilang tidak. Siap. Dari tadi pinjam duit ya Pak. Oh iya. Berarti udah sah kan dimiliki. Tidak dijual. Ya. Tidak dijual. Tidak dijual. Iya. Gak bisa dong. Kami sudah rugi nih. Siap. Ini bukan salah saya. Bukan salah bapak. Iya. Kalau bukan salah bapak, berarti bapak gak salah dong. Ini udah mau kaget. Salah iya, ada, baru buat tidak. Ini bukan salah saya. Masalahnya ini bukan salah saya, jadi saya nggak jual kontrakan. Berarti, waduh, kita tertipu, Bi. Iya. Tidak! Kan yang tidak gua. Eh, kakek, yang tertipu itu ini. Enggak pengen tidak. Karena saya sudah rugi. Ya. Kesalahan ini kamu tidak. Mana Pak? Pulang gua.